Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, welcome back again bersama saya Amin Rumah dan juga si Sixel pastinya di channel ANR Rider. Anjay, sab santuy. Oke guys, pagi kali ini saya sudah ramai ini. Jadi ini adalah hari kedua syuting di Bogor dan kali ini sudah ada si sab santuy, sudah ada si Beken di sini. Motor anak jalanan. Bakalan sok pokoknya pecah ini. Dan di sini sudah ada Bang Sandi seperti biasa. NB125 Raden Cahaya Sumirat. Sedang malam-malam dia dateng guys, langsung naik pickup. Bukan toing pickup. Aduh, pickup bawa kebun emang itu. Oke guys ya, jadi kita sudah lengkap sesuai kebutuhan untuk properti syuting jadi 3 ya. Dan pastinya si Zexel, pemeran utama. Sombong amat. Oke guys, langsung aja kita prepare chops di modo cengot. Zexel. Ya. Jelas, iya. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Buset dah, iya. Set, 3-tag, oh, Racing Evolution. Solusi terbaik masa gini. Iya. Aduh, pokoknya ini nalpot emang golegar. Luar biasa. Ayo San, yuk, ilo lama amat. Bismillah, nah aku gak dapet ini karena motor lo. Yuk, belerin lurus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Merit. Apa itu perit? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Kita menuju lokasi syuting lagi hari kedua. Wah, agak ramai jalannya ini, kagak bisa berpedotan ini mah. Iya. Radit mana Radit. Buset dah, kita mampu bersama motor berenak jalanan ya kan. Iya. Pokoknya dah segar sekali puncak ini. Iya. Dia ke semua mata mucing atus. Siap santai pokoknya dah. Ada artis. Iya. Kita kasih tarik sis. Mantap. Awas. Tuh kan. Kaget aing. Jadi jalurnya tetap sama, lokasi syutingnya masih sama di Villa Marcolina 57 pastinya. Betul. Iya. Tadi sekarang hari Sabtu, guys. Lumayan ya, berisilah jalannya, gak kayak kemarin cek kosong banget dari Jumat. Belum kosongnya asli jalanan, udah kayak private. Sekarang udah banyak pengguna jalan lainnya. Wow, apaan sih? Jadi ya inilah, kita nginep 3 hari, sekarang hari kedua, besok hari terakhir. Betah-betahin aja sih, enak soalnya tempatnya ya kan, adem. Halo Pak Kiba, ya saya ketemu lagi Pak. Wah ada truk. Udah turuk. Are you ready? For apa swatnya? Entar eksis, betul. Anjak. Iya, pada ketinggalan yang lainnya. Buset lah, elah. Hilang. Hey. Ada bocil. Halo, apa tadi? Iya. Biasalah. Eset dah, elah. Kontan gua gitu loh. Lah, si Radit mana Radit? Yo, elah. Sibukan segala ngilang di belakang. Seperti biasa, enak sekali. Iya kan, setan pada bangun loh. Seksel lewat nih. Tidak bangun ya, gacornya. Tritak Racing Evolution. Iya. Usah dah jauh-jauh amat ya.
lu pelan-pelan sel, ya elah bawa temen biasa. Allah kalau udah betot-betot mah lupa temen. Aduh parah. Maco. Eh maco, biar masuk channel Hand Rider. Iya. Beken maco. Iya. Ya, gua pur. Kendaraan eksis, embetot. Iya. Wuh, nikmat sekali jalanannya sumpah dah. Anjay. Iya kan? Udah, cukup. Jangan ditinggal makin jam. Ntar Adit kan baru kesini, ntar pejalan lagi dia. Mese bu, ya. Adem. Jadi semalam gua pulang syuting kan, posisinya hujan guys. Anjir gigilnya luar biasa. Dinginnya minta ampun. Sampai mengkerut nih gua. Kalau udah pakai sweater, pakai sarung tangan ya kan. Malah masih gerimis-gerimis gitu, set. Bener-bener sini dinginnya luar biasa. Bikin anu mengkerut. Parah. Kita sudah dekat guys, jangan sampai kelewat ya kemarin. Ingat 57 sebelah kanan. Buset lah. Lah kagak ada yang bukain pintu ini. Set. Sandi bukain pintu, ya kan yang gampang turnya. Mana nanggung bener ini kita. Buset lah. Nah, iya tiba lagi di sini. Oke guys, alhamdulillah sudah nyampe lagi aja di mari ya kan. Bul. Buset dah. Saya sama kebul. Ini ngapa maju-maju nih songong amat ini. Hey. Ya Allah. Buset dah. Ini udah ada rombongan Bang Repdi nih. Set. Sudah di iniin rombongan Repdi. Anjay. Eh, di sini biar view-nya dapat yuk. Buat closing. Dari kemarin di luar mulu masuk apa masuk? Masuk. Oh, elah si Radit noh. Wah, ini kemarin di sini adegannya nih, motor rap di semua nih. Saya pemeran utama masuk dulu. Iya. Eh sini buat closing brengsek. Jadi ini guys seperti biasa lokasi syuting masih sama seperti kemarin, tapi nggak tahu sekarang kan ada scene motor mau entah di bawah atau entah di atas atau di bawah sana nanti. Yang pastinya kalau daerah sini udah dikuasain sama rombongannya Repdi tuh, kemarin naik ke atas itu jut, buset dah ngeri amat. Ada Zexel kecil? Ada, seh. Oh ya guys, gue mau kasih lihat nih. Jadi Zexel versi light. Untuk adegan-adegan yang dibanting-banting gitu ya kan, puter-puter. Ada yang ada gitu, iya itu. Noh, pojok sana kelihatan kan? Tuh. Listnya itu Ninja 250Fi terbaru, listnya bikin kayak Zexel. Punya anak sekarang? Hah? Punya anak. Itu bakal banting-bantingan, Cuk. Uset dah, orang mau mikir-mikir juga kan Zexel banting-banting. Yoi, jadi itu stun rate stunnya. Motor stun untuk si Zexel. Jadi kalau untuk dibanting-banting ya kan buset dah. Mikir-mikir lagi orang. Iya, gue kita cobain motor. Dah, amit-amit jebong bayi di sini doang di bawah-bawah kunci. Hey! Ayo. Nah, siapa nih telepon nih? Ntar dulu ah, lagi mau nyoba motor berak jalan kan. Isi. Kor. Iya. Buset dah. Njut. Kecil amat ya. Ini 600 cc loh. Haramping sekali. Buset. Dah. Oke lah guys, alhamdulillah kita sudah tiba.
Nah, oke guys, ini dia nih. Seh. Tiga motor yang anjay, santai pokoknya. Iya 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 iya. Pemeran utama ya kan ini bala-balanya nih, bala bantuannya Sexcel nih. Iya iya iya. RNB 001 125 110 pokoknya saya kalau udah ada satunya itu saya mengartis. Iya iya. Sombong amat. Bang, ini berapa duit, Bang? 2500. 2500, huh? Bang. Iya iya. Abang lebih cocok jadi tukang ini ya, aksesoris daripada jadi artis udah. Kegacor. Parah bener lihat daripada orang ngeplok dia doang sendirian. Aduh. Ini tim art pada kemana nih kita? Katanya jam 10 tag. Kayaknya lokasinya di bawah deh. Gua cek dulu sebelah sana deh. Kayaknya di bawah guys, apa di atas sih? Buset dah, belum ada yang prepare ini. Dimana pada ini syutingnya? Jadi gue juga lagi nungguin si fotografer ya. Rencana gue pengen bikin intro baru. Kenapa? Ini alasan kenapa gue tuh sekarang jarang pakai intro ya openingnya ya. Langsung opening aja. Karena intronya intro yang lama kan sekarang Sexcel seh sudah reborn ya kan seh sudah beda sudah ganti sudah hede iya iya hedon iya iya siap santuy sombong amat. Jadi ya Pak, gua harus nunggu ini dulu mas lagi gua di sini ya kan. Mungkin rencana si Klobi mudah-mudahan sampai bisa sampai sini dah. Suruh ngetek si motor artis iya iya iya. Bakal bikin anuan apa? Intro. Jadi si Sexcel ini akan menjadi ikon dalam film ini. Dan ini adalah baru lagi diangkat film sinetron tentang motor ya. Setelah kemarin Anak Jalanan Anak Langit gitu kan sudah tamat, sekarang lanjut lagi. Dan kemudian si Sexcel jadi ikonnya karena pemeran utama. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini anak motor makin naik lagi gitu ya kan. Dari segi-segi positifnya tuh naik lagi. Amin pokoknya dah. Jangan lupa nanti kalau Denny tayang pada nonton tapi belum bisa gua kasih tahu. Oke lah guys, cukup sekian lah ya kan. Kita mau sambil nunggu jadwal tag. Sambil ini kayaknya nih orang-orang properti belum pada datang, ini pada kesiangan kali ya. Ya nah, langsung aja kita penutupan. Oke guys, cukup sekian vlog gua kali ini. Thank you very much buat kalian semua yang sudah nonton vlog gua sampai sejauh ini. Jangan lupa yang sudah nonton tinggalin jejak like, comment, share dan juga subscribe channel Anera dan ini supaya gua makin semangat membuat konten-konten selanjutnya menghibur kalian semua pastinya. Oke guys, dan jangan lupa juga nih gua enggak pernah minta untuk di-follow Instagram. Kali ini gua minta follow Instagram gua nih. aminnr.rnbs siap santai. Oke, pokoknya di sini gua Sexcel dan salah. Pokoknya di sini gua Amin Umar juga si Sexcel sama si Bandit sama si Beken sama Bang Radita CS Ais sama Bang Sandi. Mohon pamit, salam tarik sis, bocot.